aduh aku agak gak enak badan. Kali ini gue bakal bikin kejutan spesial. Gue bilang hari ini gue mau pulang kampung. Gimana kelanjutannya? Subscribe dulu dong. Dan tinggal nunggu ajangnya aja. Kita lihat. Ajeng kaget karena di belakang gue banyak barang. Barang sih? Sampai nge-vlog ya? Iya. Penuh kayak yang kemana? Ya. Ada barang-barang rumah. Aku belum cerita ya. Sampai mana? Pegang ayang aja. Aku sengaja bikin sampai buat kenang-kenangan kita. Kenang-kenangan kita maksud? Aku tanya dulu ke ayang ya, Mbi. Ayang bisa nggak LDR? Maaf suara kurang begitu jelas karena dadakan. Kayaknya nggak apa-apa kan? Terus pulang nggak akan kemana-mana nggak tuh? Ya kalau mau ke ayang aku mau apa-apa kamu bantu. Kamu ninggalin aku sih ya? Bukan ninggalin aku juga sebenarnya maunya di Bandung terus tapi kan ya makanya ini aku mau minta ayang antar aku. Maaf sayang aku bikin kamu nangis, tapi ada kejutan di balik ini semua. Kiamat. Wow. Apa ini? Kalau bukan cucu muka?
Ya kan nanti aku pasti nyamper ke Bandung. Tapi jadinya jauh. Bandung Barat aja jauh. Kamu yang lagi Cirebon. Dekat saya. Jarang ke akunya. Cirebon Bandung tuh dekat. Sorry ya guys, ini agak karena apa adanya aku dadakan ngerekamnya juga. Jadi nanti gitu. Apa apa udah. Ayang lagi nangis. Enggak tuh, ayang aku mah nangis juga cantik. Sorry agak berisik soalnya di belakang bawa barang guys. Aku mau pulang Cirebon. Karena ya gimana lagi ya, aku udah gak bisa hidup di Bandung. Ini yang pegang aku. Aduh, aku mukanya jadi merah. Kok merah? Aku mau pergi. Gak apa-apa tuh. Kan yang pergi cuma raganya, hatinya kan tetap di sini. Ajeng bingung kita berhenti di mana. Bayangnya kemana? Kok kesini? Ya nggak tahu ini di mana. Waduh masih hujan. Enggak. Emang ini ke mana? Aku kok tahu? Di belakangnya ini terminal. Aku sih nggak tahu. Tapi tadi nggak ada tanda-tanda terminal. Terminal Kahuruan namanya. Sini ya tempatnya. Aku baru lihat ini. Sini coba. Baru pernah kesini. Ayang ini mau kemana? Udah ayang ikut aja. Ini. Udah, ayang mau ke terminal. Ya, ini sembari nunggu ke terminal. Ayang, aku minta nanti keluar terus tutup mata dulu ya. Nanti aku muter dulu ke ayang tunggu. Ke tempatnya. Ini? Iya. Tapi sambil turun. Jangan ngintip ya. Enggak. Aku bilang ngintip. Aku tetap. Tunggu bentar aku matiin mesin ya. Aku kemarin. Enggak, sekarang buka aja deh. Buka? Iya. Wow. Ada di mana? Di Surabaya. Hah? Jadi aku nggak pulang ke Cirebon. Ini rumah baru kita. Oh, iya, sok naik dulu, naik. Nanti ayang yang apa? Serius. Nanti ayang yang review ya. Kan sekarang review udah nggak kehujanan kan, ada atapnya. Ya walaupun nggak begitu gede, tapi ini belum aku isi apa-apa sih, coba ayang yang buka. Alhamdulillah ya, kita punya tempat baru. Ini kan biar ayang nggak jauh kan, ayang suka takut kalau aku di Bandung Barat kan. Cukup bisa nggak, ya kan? Ya ada dua kamar. Cuma kan ayang belum nikah sama aku. Jadi paling nanti ini kita jadiin studio mungkin ya sini. Oh, studio di sini. Nanti kamar aku di ini. Buka. Tapi ini masih kosong, makanya itu tuh aku bawa barang-barang di mobil teh. Oh, jadi ayang tuh mah jadi bukan pindah. Ya emang pindah bener. Tapi tahu nggak ini daerah mana? Ini nggak terlalu jauh dari ayang, karena ayang. Iya. Tapi cocok nggak? Mending kamar yang di mana ya, Ay? Mending kamar di sini kan? Atau di sini studio ya? Tapi ada ini juga. Ini ada apa namanya? Ada ventilasi juga. Oh, iya. Aku bisa aja sih, ini juga yang soalnya kan biar ada ventilasi gitu kalau misalnya ada tamu datang ke studio. Tapi kalau misalkan ayang masuk dari dalam sini, nah lebih enak tuh. Apa? Dari luar. Ya dari luar.
Tapi ini ada kaca buat ngintip keluar. Wow. Ya. Enak begini ya. Kayaknya kamar di sini deh. Ya sih. Kamar di sini. Soalnya ini udah aku kasih gantungan sih. Oh, ya udah tuh kamar di sini. Soalnya di sana. Di sana juga kan ada ventilasi. Terus. Iya benar, nanti komputernya di sini ya. Terus kan lebih aman. Oh iya, soalnya bareng-bareng ya. Iya, di sini kan aset semua gitu jadi. Oh, colokan. Berarti colokannya di sini nanti pasang lagi. Tinggal di sini. Biar udara si ininya apa namanya? Si komputernya bisa nggak ngap. Bagian itu kan ada dua, jadi kalau itu kan cuma satu, jadi udaranya sedikit. Siapa yang Ricky lagi? Bisa. Ini kamar mandinya. Wow. Ya. Ini. Ya standar lah, tapi ya lumayan lah ya. Lumayan lah di showernya ya. Terus ini dapur. Tuh, itu buat ayam masak-masak. Kan kemarin kita nyucinya di bawah kan. Nah, ini enak. Iya, di kamar mandi. Nyucinya di sini. Sekarang ada wastafelnya. Nah. Ayam bakal rajin nyuci dong. Iya lah. Jadi lebih mood. Ini buat wudu bisa, kalau nggak buat cuci-cuci yang kotor di sini. Kayak mesin cuci gitu nggak sih? Bisa, mesin cuci. Oh iya, ada. Di sini kompor paling nanti. Sini juga ada ini, ada. Emang sebenarnya bisa, tapi masih mau dibenerin tukang. Belum dibenerin. Iya. Ini. Sama tanaman-tanaman bisa. Jadi kita biar lebih semangat, mohon. Semangat. Semangat aja. Kita lanjut beberes, aku pindahan sendiri geng, angkut sendiri, bongkar sendiri, biar lebih hemat budget. Kalau bongkar dibantu sama Ayang. Oh iya, aku mau bagi-bagi hadiah buat kalian yang nonton video ini dan subscribe channel ini ya. Pokoknya tonton dulu sampai akhir. Masih banyak ya? Iya baru, baru separuh. Gampang dihitungnya. Mana gak bilang-bilang ya? Sebenarnya aku pas bawa cuma yang butuh bantuan Ayang. Tapi mau gak aku mau surprise. Iya tuh kan, salah siapa? Aku juga gak tahu pindahan sekarang. Aduh. Tiba-tiba aja. Kade atuh nulain dulu kali. Biasanya kade dat meren. Ini gue udah makan ya. Iya kak Dede tuh. Kita ini ada kursi-kursi DPR. Ini buat gantungnya apa? Harga diri. Harga diri siapa? Pemerintah. Oh dia. Yeah, oh itu Ayang yang waktu itu kecantol sama itu. Kecantol. Oh iya. Kena mata. Iya Yogi. Sumpah. Kejatuhan itu guys. Nah, kata aku teh namanya maut tuh nggak ada yang tahu. Aku lagi tidur kecantol ini nih. Ada bekas. Tuh. Sampai bolong. Nah, ini bukan bolong, sobek. Ada yang? Ini kursi lebih mahal dari kursi di DPR. Pakai kerja keras bayarnya ya. Ayang. Ya, aku belum pindahin yang penting-penting. Soalnya kan masih ngeditnya masih di sana. Oh. Karena di sana masih ada. Saya ada waktu. Oh, ini tuh baru sebagian. Berarti di rumah masih ada barang dong. Mungkin masih tiga balikan. Oh. Tadi waktu aku tadi bawa masker. Aku nggak kuat debu. Ini.
ini apa, mau rakit komputer. Baru segini. Oh, kita isi token dulu, ay. Nah, ini barang-barang. Ajeng masih menyapu. Belum ini. Apa? Emang belum ada isi ya? Ada, tapi itu cuma 400 kan, kalau bunyi itu di bawah 500. Tapi masih aman. Cuma enggak suka dengar suara-suara kematian, suara-suara kemiskinan. Udah nih, paling gue mundurin dulu mobilnya ya guys ya. Neng lagi apa? Biasanya rakit ya, rakit softbox. Iya, tutupnya hongkul. Kita lagi ngajiin dulu ininya apa? Rumahnya biar terhindar dari berbagai apa ya? Kan kita nggak tahu ya kalau rumahnya ya bisa yang sebelumnya seperti apa. Ini pakai kasur sementara dulu, kasur utama masih aku pakai di sana kan. Cuma kita lupa beli makan, jadi harus cari makan dulu di luar. Oke, cukup kali ini vlognya cukup seperti itu ya. Jadi buat kalian jangan lupa jangan lupa subscribe channel ini. Iya, channel kita. Komentar aja Instagram kalian di bawah ya. Pokoknya total 500.000. Jadi kalian komen aja di bawah ya. Siapa tahu kalian beruntung. Jadi buat yang di TikTok nonton langsung meluncur ke YouTube ini, karena ini kita baru bikin udah hampir mau 100.000. Oke. Iya. Thank you. See you next time. Bye bye.